Ketemu lagi sama Koko Evan. Nah, kali ini Koko Evan lagi ada garapan. Jadi garapan udah lama banget dan orangnya udah pakai. Dan yang pasti di vlog-vlog sebelumnya mobil ini selalu eksis. Nah, kali ini Koko Evan langsung vlog Honda Jazz GK5 punyanya Om siapa? Om Dika. Fajri gak suara Pak Akrab, biasanya dam, Om Dika. Nah, di sini Om Dika mengirim mobil Honda Jazz untuk dibawa ke tempat Koko Evan. Itu ada sesuatu. Mau di-upgrade, mau dimodifikasi, atau mau di-body repair. Nah, kali ini mau di-body repair yang ketiga ya. Pilihan ketiga. Jadi, mobil ini kenapa guys? Yang pasti mobil ini ada sesuatu, apa ya, namanya juga dipakai ya. Dan yang pasti mobil ini selalu dapet best meaty. Jadi Koko Evan memang konsepin peleknya pakai NK ring 17 dan bannya Champiro GT radial XS2 ya. Nah, kita lihat yang dimodifikasi udah total. Yang di body repair ini bagian belakang. Ini bagian belakang. Ini Om Dika sama tante lagi rasanya mobilnya kena dampi ya, ini kena, kelihatan ada stroke ya di bannya ya, itu jadi ada kayak retak panjang. Ntar bakar Koko Evan perbaiki, Koko Evan body repair. Yang pasti mobilnya harus lebih mantap lagi, dan mobilnya kalau bisa bulan Desember ada event di Surabaya Honda Kultur. Siapa tahu mobil ini ikut Honda Kultur. Nah, yang di body repair apalagi? Yang di body repair ini ada gasketnya nih, pecah dari sini sampai sini, retak ya guys ya. Jadi bakal Koko Evan body repair. Soalnya gasketnya benar-benar ada crash, ada krek-krek terah gitu. Oke, ntar lagi setelah ada penggarapan Toyota Corolla udah kelar. Nah, kita kelarin mobilnya Om Dika ini. Dan ada lagi fendernya. Fendernya rasanya ini kena dampi, jadi kita ntar atur fendernya yang rapi sama gasketnya sama bodi belakang. Dan ada lagi yang dimodifikasi apa ya? Ntar tanya dulu lah sama Om Dikanya. Yang pasti bagian bawah ini, nah, bagian bawah karbon ini ada sesuatu yang apa ya? Nanti Fajri biar tengok ke bawah ya Fajri ya. Ini ada sesuatu karbonnya yang kena bagian bawah ini. Gagal fan check. Oh, ini kena dikit. Yang sini aman. Ya, yang paling parah yang sini guys, yang paling parah. Ini aman, aman. Oke. Okay. PR lagi ntar perkakian. Koko Evan perbaiki, Koko Evan benerin. Soalnya ada sesuatu yang sebelah kanan itu katanya agak-agak apa ya, kurang nyaman, soalnya pakai callover, tinggal nyetel aja ntar. Oke, okay. PR Koko Evan, body repair. Dan Koko Evan kangen banget mobil ini. Mobil ini termasuk maskotnya dari bengkel Koko Evan. Dan Koko Evan seneng, bangga banget bisa bikin Honda Jazz GK5 seperti ini. Yang pasti ada project juga Honda Jazz GK5 yang satunya ya, masih tahap proses. Ntar lagi setelah Corolla, kok Corolla ya? Corolla ya? Nah, Corolla selesai. Body repair ini sama lanjutin Honda Jazz GK5 One Piece. Oke? Okay? Kalian pasti pingin tahu lah Honda Jazz 2 ini datang ya. Koko Evan udah seneng banget 2 Honda Jazz ini datang di bengkel ya. Jadi ntar bisa foto-foto collab-collab penampakan look-nya itu gimana sih gitu loh. Ntar, kalau udah selesai ini, proses itu Fajri mau bikin cinematic guys. Biar hasilnya mantap. Oke,
semua modifikasinya ini semua dari bengkel Koko Evan. Kemudian sunroofnya ini Koko Evan demen banget, soalnya ukurannya itu ukuran yang small, yang OEM, yang dimana antara lampu depan sama lampu tengah itu nggak motong, antara depan sama lampu tengah masih ada guys, itu gokilnya. Dan konsepnya masih clean, bersih banget, bener-bener dijaga, bener-bener dirawat sama Om Dika. Ntar PR lain Koko Evan lihat, oh ternyata ada guys, nggak ada sih ini, nggak ada, sorry, ngaget aja. Fajar juga ngaget ya. Ya pokoknya gitulah, Koko Evan bakal masukin di bengkel Koko Evan setelah Corolla itu Koko Evan nggak lanjutin Honda Jazz. Nah, apalagi ya? Ya sementara itu dulu guys, yang pasti Koko Evan, apalagi ya? Mau tunjukin kalian juga sih sebenarnya, kalau Honda Jazz GK5 ini itu Koko Evan sudah buat body kit itu udah banyak banget. Di vlog-vlog yang kalian lihat di Instagram Koko Evan, lihat Koko Honda Jazz ini udah pernah ikut Jazz Tuning juga ada pernah ini. Kemudian mau ikut Jazz Tuning juga pernah tapi gagal. Yang pasti Honda Jazz yang dari bengkel Koko Evan body kitnya itu kebanyakan itu enggak ada yang sama. Nah, memang Koko Evan spesialis body kit ya. Jadi benar-benar Koko Evan bikin body kit antara satu Jazz dan satu Jazz yang lainnya enggak ada yang sama. Oke deh. Koko Evan bakal spill kalian hasil akhir dan Fajri tinggal nunjukin modifikasi yang udah Koko Evan buat biar kalian inget-inget terus Honda Jazz ini ya. Yang pasti kaki-kaki eksterior biar Fajri spill ke kalian videonya yang satu ini. Salam dari Koko Evan, jangan lupa like, comment dan subscribe. See you guys. Capcus.